kembali lagi ke video aku. Kali ini aku mau buat stationery shopping lagi. Nah ini aku udah sampai ke Idolmart, jadi langsung aja yuk kita masuk. Gak lupa sebelum belanja kita bawa keranjangnya dulu bestie. Oke bestie, kali ini aku udah ada di tempat perlengkapan stationery-nya nih. Jadi langsung aja yuk kita lihat-lihat. Nah yang pertama aku lagi ada di bagian perkumpulan pulpen dan harganya murah-murah banget loh. Di sini aku lihat ada pulpen yang lucu banget. Ternyata pulpen ini berkarakter BTS. Karena aku suka sama pulpennya, aku mau beli dua bestie, warna pink sama warna abu-abu. Oke bestie, setelah kita beli pulpen, aku lihat ada stationery set, klip dan beberapa serutan dan banyak juga penghapus karakter. Ini aku lihat ada penghapus buah loh dan harganya juga lumayan murah, cuman 3.000-an aja. Tapi kali ini aku nggak beli penghapus yang berkarakter, belinya penghapus yang biasa aja nih bestie, harganya cuma 2.000-an, aku beli satu. Lanjut, kali ini aku lihat ada binder clip untuk satu piecesnya, harganya 1.000-an aja. Ada lem, harganya dari 3.500 sampai 5.000-an, dan masih banyak yang lainnya yang ada di sini. Ternyata di sini juga ada memo stick, harganya 27.000-an aja untuk ukuran yang besar. Dan untuk memo stick ukuran yang kecil harganya 19.000-an aja. Untuk yang ini di bagian peralatan mewarnai, ini aku lihat ada krayon dari Kenko. Krayonnya bagus banget nih bestie, isinya ada 12 warna. Kebetulan aku lagi nyari isolasi yang bening yang ukurannya kecil bestie, harganya 3.000-an, aku beli satu. Kali ini aku lihat ada pensil satu pak, harganya itu 15.000-an, dan ada paket lengkap stationery harganya 20.000-an. Oke bestie, kali ini aku lihat banyak banget buku tulis dari berbagai merek sampai beberapa ukuran juga ada. Dan ini aku melihat banyak banget stiker Momo yang isinya ada 100 lembar, harganya 25.000 dan ada promo setiap Jumat, Sabtu dan Minggu. Untuk yang ini perkumpulan tempat pensil. Wah, banyak sekali ya bestie tempat pensilnya. Untuk harganya kalian bisa lihat di video. Dan ada juga tempat pensil yang dari bahan kain atau yang ada zippernya gitu. Oke bestie, kali ini aku lagi ada di perkumpulan notebook. Nah kali ini aku mau coba lihat-lihat dulu notebooknya. Untuk notebook yang aku pegang ini harganya 18.000-an. Dan pokoknya banyak banget koleksi notebook yang ada di Idolmart ini. Dan setelah aku cari-cari, ini aku ketemu sama notebook yang lucu. Ukurannya juga lumayan kecil, tapi aku tuh suka banget, jadi di sini aku mau beli dua. Oke bestie, ini aku udah selesai belanjanya, lanjut kita bayar ke kasir. Nah ini aku mau bayar dulu bestie. Terus ini aku salvo sama stiker yang ada di sini. Harga stikernya juga lumayan murah, cuma 3.000-an aja. Dan ini aku lagi cari stiker yang warna pink tapi nggak ada, jadi ya udah nggak apa-apa, aku pilih stiker yang warna ungu. Udah selesai bayar nih bestie, kira-kira habis berapa ya? Aku mau pulang dulu bestie. Buat kalian yang penasaran sama haulnya, ditonton sampai habis. Oke bestie, waktunya temenin aku untuk unboxing apa aja yang aku beli di Idolmart. Nah jadi yang pertama aku beli 2 buah pulpen. Beli pulpen ini karena ada karakter BTS nya gitu. Untuk pulpennya menurut aku ini tuh bagus banget, terus dia tuh kayak ada gantungannya gitu loh. Untuk pulpen yang satunya gantungannya itu buku kecil, bukunya itu polosan aja. Untuk satu pulpennya harganya 4.000 rupiah. Beli 2 pulpen totalnya 8.000 rupiah. Barang kedua selanjutnya ini aku beli stiker. Stikernya ini harganya murah banget, cuma 3.000-an aja. Dapat stiker 2 yang kayak gini bestie. Yang pastinya stiker ini waterproof. Ditambah stiker ini udah dapat scrapernya juga. Lanjut di barang ketiga ini aku beli isolasi. Untuk harganya 3.000-an aja bestie. Di barang keempat ini aku beli penghapus dari Kenko.
Penghapusnya bagus, harganya Rp2.000. Dan barang kelima yang aku beli 2 buah notebook. Untuk notebook ini ukuran A7 Bestie. Notebooknya ini bagus banget, udah dapet pulpen mininya juga. Dan langsung aja ini kita lihat isi di dalam kertas notebooknya. Wah, ternyata notebook ini kertasnya berwarna gitu Bestie. Udah pasti kertasnya juga halus dan ini aku suka banget. Lanjut kita ke notebook yang kedua. Untuk notebooknya sama kayak yang tadi. Dan untuk harga satuan notebook ini Rp8.500. Dan untuk total stationery shopping kali ini Rp33.500. Makasih banyak ya buat kalian yang udah nonton. Dadah.